mereka masih beraktivitas seperti biasa, guys. Oke. Lihat. Banyak ya, guys. Tadi jika suka dengan konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Panel Fishing. Oke. Dan lihat, adik saya lagi masak apa? Masaknya. Oke, guys. Saya sementara goreng pakai sajiku. Oke, guys. Pok-pok, guys. Pok-pok. Nih, kayak ayam tapi bilangannya mah gosong banget, guys. Bersih loh. Oke. Sini lagi dengan kapulu. Alhamdulillah, kita santai-santai di atas rumpun tadi dan tiba saatnya kita mancing. Sudah ada yang strike, yaitu angler konser yang nelpon tadi sore ya, guys. Anyu dan dibantu oleh angler MP. Oke. Aku ganti, guys. Mana sana tunanya ya, guys. Hei, bagancu ini kuat sekali, Hei, sekuat begini di Nono. Oh, alhamdulillah, guys. 20 up. Ternyata kita nongkrong di atas. Sudah ada rezeki pas kita mancing ya. Jadi, kejawab sudah dua para penonton ini ya, guys. Ada yang ini koki kita kena. Ih, sana juga ada yang strike, kan? Aduh, mana? Oh, ternyata. Oh, 5 up ya, guys. Saya strike. Berhasil. Hah? Banci. Oke, kita kembali ke angler konser. Ini belum dapat sembarang. Sabar bosku ya. Oke. Okay. 40 juga. Tadi santai-santai belum dapat sembarang. Belum ada, guys. Belum ada 40. Nanti kalau rezeki pasti datangnya 40 ya. Ya, guys. Ya, guys. Ya, guys. Oke. Okay. Kita ke koki aja. Koki. Belum mandi kira lah. Oh, lo mandi ama ya di tukang jeli ya. Odi, po pandang amal lima enggak apa nah? Lima tuh cuma letih pada po pandang. Ololo. Macam tota ente ini. Ente karang-karang ente. Pinggir lami ora jamali. Oh, bagaimana? Ya pulun hulet. Oke, koki santai-santai di atas ini sudah mau fokus ke keluar tali perut tuna. Yang nelpon sama bestinya sudah dapat sambaran tuna. Jadi terbayarkan sudah untuk para penonton ya. Berarti kita balik ke 40 aja. Kenapa 40? Jia itu apa? Kata 40 jia. Artinya, guys, tidak ada ya, guys. Berarti belum dapat sambaran. Ompul pakai umpan apa? Momar, guys. Oh, momar. Mana muka? Cuman belakangnya ompul ini. Aduh, panta, guys. Oh, buang panta. Mobil kah? Buang panta. Oke, kita shoot ompul dulu. Mana ompul ini?
Oke. Ini sudah malam, jadi sudah ada satu orang yang strike. Oke, kita ke depan aja ya, guys. Kita lihat si angler itu mencari umpan. Oh, ini cari umpan lagi. Kamu orang mana? Saya Lord Haris. Raptor lepas. Lihat di bawah, lihat. Tapi, hey, Ompul, ay, ternyata doanya Ompul Uji aja ini sudah terkabulkan. Kau dia. Sudah strike Ompul memang. Ompul ini bukan nelayan biasa ya, sudah senior. Ompul biar badan kecil begini, tapi kalau soal mencari kuat banget ya, guys. Kan harus wah hamal walau ti Ompul strike baru ada jaringnya di situ. Oke, Ompul ini guys, Ompul ini tadi bilang jia-jia ini ternyata sudah menyimpan rahasia. Lihat bentuk postur tubuh Ompul, tapi jangan diremehkan ya. Senyum dulu Ompul. Oke, sudah di penghujung. Mana bantuan? Mana bantuan? Oke, makan belulah ini. Mana si Kibu? Mana gancu-gancu? Bantu. Ini Ompul. Oh, ternyata kelamaan bantuan kita. Hei. Ompul sudah dengan semangatnya, tapi bala bantuan terlambat ya. Kalau kayak tadi itu sudah didapatkan, cuman lambat di bantuan ya. Nah, ada ini angler konser yang sudah strike. Mau bantu. Eh, mekel hol. Oh. Mau mati hilang kayaknya, eh. Tai mau ganja. Oke, ini hasil Ompul. 10 up. Ibu lau paro lau. Ya, eh. Oh, kata Koki dia punya kata. Benar Koki? Karena umpannya. Dia kan mulu-mulu dari tetala, eh. Ompul dapat strike yang 10 up. Follow up ya guys. Mantap. Follow up bersama 20 up. Ini sudah 23 kilo kalau nggak salah ya, terkira para nelayan. Dan itu tidak akan lari ya guys, karena kita sudah terbiasa dengan tiada ikan besarnya, izinnya ya. Ya mau nggak sama-sama ini. Ada yang strike? Sudah ada yang strike? 500 kilo pelampung kah atau apa? Pemberat. Oke. Okay. Soe lah ya tim nani mah. Itu aja ya guys, karena ini dia bilang soe. Soe itu belum rezeki. Tegas hari ini 25 tahun sebagai nelayan tidak pernah kosong. Oke, okay, Gaspar. Terima kasih. Oke. Okay.
Jadi. Wei, wei, wei. Apa itu, guys? Tinggal udah humai, guys. Humai humai. Oke. Jadi terus ikuti channel Atupan Hosting ya. Oke, guys. Jadi ini adalah om saya mancing di gabus ya, guys. Dan di depan. Kasihan ya, guys. Keranjangnya mantap guys. Oke guys, mau aleto madede. Oh, ini ikan. Oh, dimakan guys ucinya, tinggal sepotong. Sang predator lainnya gigit tajam. Harus bergerak kan? Bergerak dia guys, tapi badannya sudah enggak ada. Inilah kehidupan para ikan, ada yang lebih ganas dari mereka lagi. Tunggu om saya sudah ya. Oh, sudah digolong guys, kayaknya sudah mau ke sini. Kita tunggu aja ya guys. Lihat guys, banyak sekali. Cuman 15 menit sudah satu basket. Wih, di belakang. Mantap. Ah, ini. Oke guys, ini hasil mengkilat. Ketua lo mati. Ketua lo. Nanti mau tati. Kamu nanti kali. Orang betul hati mata yang satu. Maaf kulit ala es ya, nolot ini abu mau lah. Atau ini ya, bawa cucian lemas aja ya, bawa rumah nolot malah. Sekarang guys, jadi sore-sore ini para koki dengan Om Pulu lagi mancing ikan kecil-kecil lagi. Oke, semua dihajar ya, tunanya nggak ada. Oh, rampasan mereka. Oh, strike lagi Om Pulu. Mangker ini. Cepat. Ayo cepat. Mumpung tola kecilnya makan guys. Taruh di sini ya guys. Oke guys, ini umpan momar ya guys. Dicincang. Ada ikan ayam, si pogot. Ini paling enak kita masak. Oh, strike lagi. Oh,
lepas guys. Oh, oh, banyak sekali mereka guys. Ada pogot, ada macam-macam. Oke, angkat. Ini. Jelaskan dulu ini ikan apa? Pohuto. Pohuto guys. Oh, sudah terlepas. Oke, hajar, hajar terus. Oh, ikan pogot lagi. Oh, lepas terus. Ikan kecil kok. Kayaknya mungkin kecil. Oh, strike. Oh, ambil, ambil. Kita kasih habis ini. Pogot, pogot. Mana untuk kapo? Eh, berarti. Cepat. Oh, 40 lagi lepas. Cepat. Ah, bu mau helibotti. Aduh. 40 mau berhenti guys karena ganti dulu 40. Oh, 40 mau berhenti katanya, mau cari ekor kuning kecil-kecil lagi di depan. Oke, kita fokus aja ke tinggal itu loh. Hmm, siapa yang hai hai. Oke okay guys, katanya saya harus mancing saja daripada ngeplok. Ini? Oh, oke, okay. Saya jadi mancing saja. Gak ada apa lo? Kamu? Aduh, mana kok lo foto? Mancing pokok-pokok ya guys. Biar cepat. Biar banyak, banyak strike. Kalau pokok-pokok itu cepat ya guys. Yo foto. Ay. Kita bilang apa? Ah, oh, lepas guys. Tidak ada pun. Ilo guys, ilo guys. Jatuh dari kamera awal ulum. Tidak. Strike. Oh. Mantap guys. No, ilo. Hanya aku kan harus kenal pada. Ah. Pancing mereka. Ah, lepas guys. Aduh. Mereka sambil lalu guys. Lalu dah. Puput lalu dah. Kita hajar mereka. Mana yang ada mata ya guys? Wah, kulitnya keras kayak. Oke guys. Kita iris dulu ya guys. Sambil lalu-lalu bagiin dapet ikan. Bila ini mau lipat tadi. Sambil lalu-lalu tolak. Ih, bubarannya mulai ada. Oh, cina. Oh, habis umpan guys. Iya, botong. Begini guys. Kayaknya kecil guys ya, jadi ah lepas lagi pak pakai ulo eh menghenti ya eh. Eh, main berulah guys. Strike lagi guys, strike. Lepas. Seru ya guys. Tapi sebelum itu kalian harus subscribe dulu ya.
dan di share ke teman-teman ya guys, dan kalian sehat selalu yang nonton video kami. Ambil lalu-lalu pagi ini korang. Habis umpan lagi guys, saya lambat. Strike guys, strike lagi guys. Mantap. Ikan ayam guys, ikan ayam. Yeah. Mata telur guys. Oke, jadi kita berikan kikoki saja. Putus ya. Habis. Kita mau tuh aja. Tunggu ya saya guys ya. Saya kumpul ikan nih. Tunggu. Biar kalian. Diwai lo. Kemana? Oke, sudah banyak guys. Ada macam-macam ikan ya guys. Greng-greng, ini hasilnya kami para nelayan. Jadi saya berikan lagi kepada si kok. Saya mau berhenti dulu. Dan saya akan berikan kepada si kok. Oke, koki. Sudah. Gimana? Mancing dulu cepat. Itu ada yang tadi. Yang ini. Pakai aja si Om Pulu punya mata kail ini. Oke, sudah. Cepat. Mumpung para penonton lihat terus si koki mancing. Jangan hanya cuman mancing ya. Mancing, masak, semua. Ayolah, kawan. Kalian tahu ya, guys. Si koki ini paling malu-malu kucing. Jadi kita tunggu di sini aja ya, guys. Nenggap, I love my pen bot, tolong bot tu. Nenggap, tipu lah nak kalau pada tu. Nenggap, pen bot. Guys, si kokinya malu-malu kucing ini dia semua berhenti lagi. Aduh, kalau saya mau mancing tidak ada yang abadikan lagi guys. Cepat sudah. Ha, elap mana? Totol, Ahmed totol botu. Oke guys, dia sudah mau lanjut lagi. Oke. Kita lihat si koki. Ini keadaan sekarang di laut aman-aman ya guys, teduh ikannya guys. Nih, sambil lalonya. Nah, ikannya kelihatan ya guys. Jadi yang pengen coba-coba mancing di rumpun ya, kita berikan waktu bisa berkunjung ke sini dengan catatan hanya ingin mencoba saja 1-3 hari di laut, enggak apa-apa guys. Mantap. Halo. Itu apa katanya si atepan hosten, biar kasih pun boxnya guys. Kembali itu. Guys, oke, kita pancing dulu si angler Ivan biar dia mancing. Oke. Yang lain pada tidur ya guys. Kumpulu berhenti tadi. Ini tidur. Aduh, kawan ini cuma angka-angka kaki. Makan itu ikan. Tolak-tolak kecil. Sudah mancing. Ikan kecil. Tidak mau kasih full box. Si koki masih malu-malu mau di kasih momen. Yang lain pada tidur ya guys. Oke, jadi saya bangunkan dia daripada dia hanya asik-asik nonton. Untuk suruh mancing saja. Mana? Ketelan
sampai dalamnya. Oh mantap. Oke. Ikannya di atas permukaan air ya guys. Ada oci. Oh sudah lari-lari ke sana lagi mereka. Putar. Mama yang ambil. Supaya mama yang gimulat ni mengulio. Okay. Lepas lagi guys. Ocinya banyak guys, ocinya. Oke. Okay. Jangan pantang menyerah guys. Ano ka poko mo ito? Ano man pulito poko poko masuro sa umo nga. Takil niya guys. Habis umpan kan tidak. Ah dia makan. Tama mo ba ito ka jolo? Mo ganyo humo ang iyo. Jadi guys, bubarannya sudah kurang, sudah mau menetap di bawah rumpon. Dia hanya di pelampungnya guys, di sana ya guys kalau bubarannya. Jadi belum ada yang ambil bubara. Wala. Oh, strike. Apa pelita pemain mau lihat supaya masuk lusul mau nggak bawa tolong dilihat ya. Oke, jadi buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Terima kasih.